Satu hari satu masalah. Okey, hari ni ada satu customer contact saya. Dia cakap dia punya float valve dekat tangki tu ada masalah. Jadi, kita akan pergi rumah dia, kita akan check apa yang bermasalah sebenarnya. Okey, jom. Okey, kita dah sampai dekat rumah. Andi! Ya. Saya nak tengok tangki. Okey, setakat apa yang saya tengok, dia tak ada problem apa pun sebenarnya. Cuma, dia ni terlalu ke atas. Bila air terlalu ke atas, air tinggi dia boleh berlaku overflow. Ini dia boleh main macam biasalah. Jadi apa kita nak buat? Kita perlu bengkokkan sikit dia ke bawah. Supaya air tu dia tak naik sampai maksimum sangat. Dia akan lebih kurang macam ni je. Kita bengkokkan je. Jalan paling mudah. Kita nak buat ni. Kita ambil pelayar. Tekan ni. Kasih dia lurus. Lurus. Kita keluarkan dulu. Keluar. Lalu kita adjust kawasan sini. Kita ke bawah kawasan. Dia dah bengkok sikit. So kita pasang balik. Kita pasang balik. Ini biasa yang orang tak tahu, dia akan sentiasa leaking air sebab getah ni. Kita check getah ni tak ada masalah. So kita boleh pakai balik je. Kita pasang. Pastikan dia dekat longkang dia yang betul. Okay, longkang betul. Macam tu. Pasang balik. Pin. Pin semula. Lepas tu buka balik. Jadi dia ada bengkok sikit. So air takkan naik sampai maksimum atas dan takkan menyebabkan leaking balik lah. So kita pasang semula. Okey, untuk tangki ni kita dah settlekan dah. Dia cuma bermasalah tempat dia punya pompa dia. Jadi, dia sebenarnya apa masalah dia tadi? Tadi air dia keluar di sini, overflow ni. Float valve dia sama tinggi dengan overflow ni. So, air meleleh. Air akan keluar. Jadi, kita dah settlekan, kita bengkokkan sikit dia punya besi tu. Dan masalah selesai. Satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.